Satu persatu pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam diperiksa petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP Bojonegoro, Jawa Timur. Namun beberapa di antara sempat melawan lantaran kesal diperiksa. Dalam razia kali ini, petugas mengamankan belasan pemandu lagu karena tidak membawa identitas serta berasal dari luar daerah. Selain itu, razia pekat ini dilakukan guna mengantisipasi aksi kriminal jelang bulan Ramadan, terutama yang melibatkan anggota Polri dan TNI. Foto masuk ke kamar mandi boleh ke mbak, masih kan ini kerjaan.